Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di room Zoom pada pagi hari ini. Kemudian, selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, adik-adik semuanya, untuk kegiatan tutor kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh kakak-kakak tutor kita, yaitu Kak Reza dan Kak Sinta. Untuk mempersingkat waktu kita, baiklah, untuk kegiatan tutor ini akan aku alihkan kepada Kak Reza dan Kak Sinta. Kepada Kak Reza dan Kak Sinta, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, perkenalkan saya Sinta Octavia dan rekan saya Reza Septiasari akan menjelaskan pembahasan soal elektronika dasar 1. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan soal. Yaitu soal pertama, kita ambil soal dari Bapak Asrizal di mana tentang menentukan nilai dari tahanan. Yaitu soal pertama, tentukanlah nilai tahanan dan kode warna dari tahanan berikut ini. Baiklah, soal pertamanya yaitu dengan kode warna pada resistor yaitu dengan kode warna merah, ungu, kuning, dan emas. Di sini pada konsepnya kita harus mengetahui itu pola dari warna resistor yaitu kan ada 10 dengan singkatan Hichomeoku Hibiwaku. Di mana nilainya dari 0 sampai 9. Di mana yang pertama nilai merah bernilai 2, nilai ungu bernilai 7, dan nilai kuning bernilai 4, dan emas toleransi 5%. Dalam cara baca resistor ini, kita menggunakan, jika memiliki 4 warna, maka kita menggunakan pola AB dikali 10 pangkat C, plus minus dengan warna toleransi. Di sini untuk pertama didapatkan 27 dikali 10 pangkat 4 dengan toleransi emas yaitu 5%. Lanjut dengan warna kedua dengan jingga, putih, kuning, emas. Di mana nilai jingga itu sama dengan warna oranye, ya nilainya 3, 9 nilainya 10, putih warnanya 9, dan kuning ini merupakan pangkat dari 10, pangkat kuning warnanya nilainya 4, dan plus minusnya toleransi emas adalah 5%. Selanjutnya, warna abu-abu, merah, coklat, dan emas. Abu-abu berwarna bernilai 8, merah berwarna 2, coklat berwarna 1, berarti 82 kali 10 pangkat 1 dengan toleransi 5%. Untuk soal selanjutnya, dengan yang diketahui adalah nilainya, di mana yang diketahui seperti 56 kilo ohm jika toleransinya 5%. Untuk membaca nilainya ini, kita baca nilai yang tertera dulu 56. Di sini 5 dengan kode warna hijau, 6 dengan kode warna biru, kilo ohm ini merupakan 10 pangkat 3, berarti 3-nya kita ambil warna, yaitu warna jingga. Toleransi 5% hanya dimiliki oleh emas, berarti warnanya hijau, biru, jingga, dan emas. Selanjutnya soalnya 470 kilo ohm dan toleransinya 10%. Ini nih merupakan dengan 5 kode warna, di mana polanya itu ABC dikali 10 pangkat D plus minus warna toleransi. Di sini warna 4 merupakan kode dari warna kuning, 7 warna ungu, 0 warna hitam,
Kilo ohm ini merupakan 10 pangkat 3, berarti 3-nya itu warna orange. Dan toleransi 10% dimiliki oleh perak. Selanjutnya pada soal B, tentukan pula nilai kapasitansi kapasitor dengan kode berikut. Kode pada kapasitor dengan resistor berbeda, yaitu contohnya saja pada soal satu ini nilainya 2E124K. Nah, di sini 2E di depan ini menandakan tegangannya, 2E bernilai 250 volt. Jika yang hanya diketahui E saja, maka nilainya itu hanya 25 volt. 124 ini nilai tahanannya yaitu 12 kali 10 pangkat 4 plus minus 10%. Plus minus 10% ini didapat dari nilai K ini. K ini bisa adik-adik cari huruf lain dengan kode-kode seperti E dan J dan K. Di sini K ini bernilai toleransinya itu 10%. Untuk soal kedua, 683 joule 10 volt. Nah, di sini kan kita ada kode huruf J. J ini nilai untuk toleransinya itu 5%. Dan cara baca 683-nya itu 68 dikali 10 pangkat 3. 100 volt ini merupakan rentang tegangannya yang hanya batasnya boleh sampai 100 volt saja. Lanjut soal nomor 3, yang nilainya soalnya 2E474. 2E ini kan sudah dijelaskan di atas yang nilainya 250 volt. Dengan nilai kapasitansinya itu 47 dikali 10 dipangkatkan 4. Dilanjutkan nomor 4, yaitu 332J. Ini 33 ini nilai depan, dan 2 ini merupakan pangkatnya. J ini merupakan besar persentase toleransinya, yaitu sebesar 5%. Dan di sini perlu adik-adik ketahui, seperti huruf lain memiliki toleransi yang berbeda. Jika yang keluar nanti K atau E, adik-adik harus hafal nilai toleransinya tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, silakan adik-adik perbesar saja di laptop sama HP-nya ya, supaya melihat soalnya supaya lebih jelas. Yaitu di mana sebuah resistor, sebuah rangkaian pembagi tegangan terdiri dari dua buah tahanan dan rangkaian dihubungkan dengan satu sumber tegangan DC 15 volt dan menghubungkan tegangan keluaran 9 volt. Jika pada keluaran rangkaiannya dihubungkan dengan 5 kilo ohm, menyebabkan terjadinya jatuh tegangan sebesar 50%. Tentukanlah A, nilai tahanan yang harus dipasang agar memberikan hasil sesuai dengan diharapkan, B, rangkaian setara Thevenin untuk rangkaian pembagi tegangan tersebut, tegangan keluaran dalam keadaan terbeban, dan D, kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sebelum diberi beban dan arus keluar setelah diberi beban. Untuk soal nomor 2 ini, adik-adik harus paham, pada yang soal A itu belum bisa kita mendapatkan nilai A-nya tersebut. Nilai di untuk mencarinya bisa kita putar, kita acak ABC ini supaya untuk mendapatkan nilai A ini. Nilai A ini akan diperoleh akan di akhir pencarian. Jadi kita bahas satu persatu untuk yang diketahuinya. Diketahui kita mengetahui nilai VDC-nya 15 volt, Vout-nya 9 volt, dan ini merupakan VTH, yaitu VTVNIM. RL adalah 5 kilo ohm, merupakan hambatan beban. Jatuh tegangan yang terjadi ketika diberi beban adalah 25%. Selanjutnya, kita bahas untuk yang poin A ini belum kita bahas sebagian. Pada rangkaian pembagi tegangan, kita harus ingat bentuk rangkaiannya dulu, pembagi tegangan. Jika rangkaian pembagi tegangan tanpa beban, kita hilangkan RL ini.
kita hilangkan, tutup RL berarti di sampingnya nilai itu rangkaian pembagi tegangan biasa. Nah, di sini karena kita merupakan menggunakan beban, kita tambah RL di sini. Dan di sinilah jika ditambahkan RL maka terjadilah jatuh tegangan. Lanjut kita itu kita buatkan rumus gambar rangkaian di sini. Rangkaian pembagi tegangan dengan menggunakan beban. Nah, di sini kita ketahui rumusnya tuh VTP NIM sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VI. VI ini V sumber atau VDC. Kita masukkan nilai di sini. VTH bernilai 9 volt dikali sama dengan R2 per R1 tambah R2. Nah, di sini kan ini belum diketahui, kita tetap menyalin nilainya dengan rumusan seperti ini, R2 per R1 tambah R2 dikali 12. Nah, di sini kita pindah ruaskan VI-nya ke seruas kiri, didapat 9 per 12. Tolong kalau tidak jelas, silakan diperbesar saja. Kita sederhanakan 9 per 12 ini bisa menjadi 3 per 4. Turunkan ke bawah ke ruas kiri, 3 per 4 sama dengan R2 per L1 tambah R2. Untuk itu kita kalikan silang nilai ini, 3 dikali ke bawah, 4 dikali ke atas. Nah, didapat 3R1 ditambah 3R2 dikur, sama dengan 4R1. Dengan hasil R2 sama dengan 3R1, di mana R2-nya hanya tinggal 1, kita pindah ruaskan. 4R2 dikurang 3R2 tinggal R1, R2, 1R2 saja, dan sama dengan 3R1. Kita simpan ini dulu untuk persamaan, untuk melanjutkan mencari nilai selanjutnya. R2-nya nilainya 3R1. Kita lanjut ke rangkaian setara TVNIM-nya. Di sini kita menggunakan rumus hambatan TVNIM sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, ini bisa juga R1 paralel R2. Jika didapatkan, masukkan nilai R yang telah diketahui, R1 tetap kita buat. R2 setelah kita ketahui kan nilainya segini tadi 3R1, dibuat 3R1 dikali 3R1 per R1 ditambah 3R1. Nah, diperoleh ini dikali di atas 3R1, di bawah 1R1 ditambah 3R1 sama dengan 4R1. Dapat 3, yang di atas 3R1 kuadrat ya, jangan lupa kuadrat karena dia dikalikan R-nya kuadrat. Nah, 3R1 kuadrat per 4R1. Jadi kuadrat di atas kita hapus, R di bawah habis, berarti nilainya 3R dikali R1 yang tertinggal. Itu untuk rangkaian setara TVNIM-nya. Nah, kita lanjut untuk yang C-nya, yaitu tegangan keluaran dalam keadaan terbeban. Berarti rangkaiannya tuh udah memiliki RL. Kita carinya ya. Karena diberi beban, maka rangkaian akan mengalami jatuh tegangan. Kan kita udah diketahui tadi jatuh tegangannya yaitu senilai 25%. Nah, rumus jatuh tegangannya itu adalah delta VO per VO dikali 100%. Ini yang kita cari adalah delta VO-nya, karena delta VO belum kita ketahui. Kita masukin nilai yang diketahui yaitu jatuh tegangan 25%. VO-nya sudah kita ketahui 9 volt, ini VO keluaran yang didapat dari input 15 dikali 100%. Kita kali silangkan. Nih. Nah, dapat 9 kali 25% sama dengan delta VO dikali 100 derajat. Untuk mencari nilai delta VO-nya, 9 dikali 25% per 100%. 25% dengan 100% bisa kita coret. Yang 100 tinggal 4. Yang ini habis, tinggal 1.
Berarti 9 kali 1 kita 9. 9 bagi 4 nilainya tuh 2,25 volt. Nah, rumus delta VO, rumus VO delta VO itu adalah VO tegangan keluaran dikurang tegangan keluaran terbeban. Di mana kan kita yang terbeban VOL-nya belum kita ketahui. Langsung kita turunkan masukkan nilai delta VO ke bawah yang telah hasil ini. Itu hasil nilainya 2,25 volt dikali VO, VO keluaran yang di sini 9 volt dikurang VOL tegangan keluaran terbeban. Maka kita pindah ruaskan untuk mencari ini ke sini. Jadi 9 volt dikurang 2,25 volt dengan nilai tegangan keluaran terbebannya adalah 6,75 volt. Itu untuk nilai yang C ya, nilai tegangan keluaran pada keadaan terbeban nilainya 6,75 volt. Lanjut untuk yang D-nya. Kita lanjutkan, ini masih poin C. Nah, di poin C inilah baru kita peroleh nanti nilai R1 dan R2 yang ditanyakan poin A. Nah, di sini rumusnya, untuk tegangan keluaran terbeban, rumusnya RL per RTH ditambah RL, ditambah RL dikali VTH. Di mana RL itu hambatan beban, RTH adalah RTV name, dan RL dan VTH itu adalah tegangan VTV name. Kan kita udah dapatkan nilai VOL tadi 6,75 dan RL-nya tetap kita ini tetap kita salin dulu ke bawah untuk mempermudah pencarian. Dikali VTH 9 volt. Kita kali silangkan. Ini 6,75 ke ruas bawah. Dan didapatkan persamaan ini. Setelah itu kita pindah ruaskan di sini untuk RTH saja. 6,75 RTH sama dengan 9 dikurang 6,75 per 6,75 RL. Ini tidak terhitung ya. 9 dikurang 6,75 RL. Untuk RTH-nya 9 dikurang 6,75 adalah 2,25 per 6,5. Kita jadikan nilai ini per ke bawah. Berarti 2 per 25 per 6,25 RL. Maka RTH-nya didapat kita sederhanakan. Ini dapat nilai sederhananya 9 per 25 RL. Jadi untuk RTH-nya RL ini kan sudah diketahui nilainya adalah 5 kilo ohm. 5 kilo ohm berarti nilainya itu sama dengan 5.000 ya, kilo 1.000 dikali 5 berarti 5.000. 9 ini dikali dengan 5.000 dikali 5.000 per 25. Maka akan diperoleh nilai RTH-nya adalah 1.800 ohm. Itu untuk RTV name-nya saja. Tadi pada slide sebelumnya kita mengetahui nilai RTH itu 3/4 R1. Ini kita kembali ke persamaan B, kan kita ketahui RTH itu 3/4 R1. Ingat kembali ke poin B. Dapat 3/4 R1. RTH-nya sudah diketahui, kita masukkan 1.800 di sama dengan 3/4 dikali R1. Kita pindah ruaskan untuk mencari nilai R1 ini. R1 yaitu 4 dikali 1.800 per 3 nilainya adalah diperoleh R1-nya 2.400 ohm. Untuk nilai R2 kita lihat lagi ke slide selanjutnya. Di sini kita lihat R2 sama dengan 3R1. Kita buat lagi di sini R2 sama dengan 3R1. Langsung masukkan nilai R1 yang tertera di atas, 3 dikali 2.400 sama dengan 7.200 ohm.
itu kita baru ini terjawab untuk poin A ya, poin A sudah terjawab nilai R-nya S1 2400 dan R2-nya 7200. Berarti poin A dan B dan C sudah selesai. Kita lanjut ke poin D. Di mana poin D yaitu menentukan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sebelum diberi beban dan arus keluaran setelah diberi beban. Rumusnya yaitu kalau untuk I tanpa beban kita menggunakan V per R. A di sini R-nya karena memiliki 2 berarti V per R total. V di sini kita menggunakan tegangan input. Tegangan inputnya 15 per 2400 ditambah 7200. Berarti 15 per 9600. Di mana nilai I tanpa beban adalah 1,5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Jadi untuk mempermudah I, ini biasanya itu kita gunakan dalam satuan mili ampere. Jadi dapat disingkat yaitu 1,5 mili ampere. Miliampere kan nilainya tuh dari 10, 3 langkah, berarti 10 pangkat min 3 ya. Bisa hilangkan jadi 1,5 miliampere. Untuk I dengan beban, di sini kita sudah menggunakan tegangan Thevenin per R Thevenin ditambah RL. Di sini tegangan VT Thevenin-nya sudah kita ketahui tadi 9 volt, dan tegangan Thevenin, hambatan Thevenin-nya sudah kita dapat juga 1800 ditambah RL yang telah diketahui 5000 ohm, maka diperoleh 1,3 kali 10 pangkat min 3 ampere. Lebih mempermudah, saya ubah ini ke dalam bentuk miliampere, yaitu 1,3 miliampere. Untuk soal nomor 3, akan dilanjutkan oleh rekan saya Reza. Bila sebelumnya, sebentar Reza. Untuk adik-adik semua, bagaimana dengan penjelasan dari Kak Sinta tadi? Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Bagaimana adik-adik semuanya? Ada pertanyaan? Ada, Kak. Farman Celestia dari izin bertanya, Kak. Halo, Kak. Ya, Farman. Ada pertanyaan? Ada, Kak. Itu, Kak. Di VOL, ya, Kak. Itu kan 6,75. Terus kenapa pas pindah ruas dibagikan Kak dia jadi 6,25? Ah, untuk soal nomor berapa, Perman? Soal nomor 2 ini, Kak. Soal nomor 2. Yang bagian? Ya. Lanjutan yang C ini, Kak. Sebelum disederhanakan dia, Kak. Kan. Oh, yang ini ya? Yang ini? Yang, iya, Kak. Iya, Kak. Oh, ya maaf ya, itu 6,75 maksudnya ya, salah tulis. Di sini kakak buatnya 6,75, maaf salah tulis ya, nilainya udah kak dapat segitu. Ya kak. Maaf ya, salah dapat ya, kakak. Salah fokus dari kak disitu kak, maaf kak. Ya kak, kalau jawabannya nilainya tuh udah benar penyederhanaan. Mungkin kakak dalam penulisan pindah ruasnya dari 6,75 salah penulisan ke 6,25 ya. Ini nilainya 6,75. Jadi Parman udah paham untuk penjelasannya? Paham, Kak. Untuk adik-adik yang lain masih ada pertanyaan untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Kak, Tiara izin bertanya, Kak. Iya, Tiara. Yang soal nomor 1 itu, satuan nilai kapasitansinya apa ya, Kak? Dalam farad atau apa ya, Kak? Oh, iya.
Itu untuk yang soal satu, yang untuk satuan nilainya itu dalam satuan ohm ya. Ini dalam resistor. Kalau di sini kapasitor dalam satuan farad. Karena dia di sini merupakan kapasitansi kapasitor. Kalau di atas yang menggunakan kode warna itu tuh pada kapasitor. Pada resistor. Berarti untuk poin A satuannya ohm, yang di B satuannya farad karena dia kapasitor. Masih ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Jika untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sudah paham semuanya, kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Reza. Kepada Kak Reza dipersilakan. Baiklah, adik-adik, kakak akan menjelaskan yaitu soal nomor 3. Di mana diketahui satu rangkaian, maka rangkaian elektronika, maka ditentukanlah yang pertama yaitu rangkaian setara Norton, yang kedua yaitu arus kelan, yang ketiga yang keempat yaitu jaringan. Rangkaian Norton dalam penyelesaian kita memerlukan dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita hubung singkatan beban yaitu RL ini, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian langkah yang kedua kita harus menghitung arus Nortonnya. Sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu yaitu hambatan total pada rangkaian tersebut. Di mana hambatan totalnya itu dengan rumus yaitu R1 ditambah ke R2 paralel dengan R3. Maka R1-nya itu 300 ohm. Dan ditambah dengan R2-nya 200 dan R3-nya 200 diparalelkan. Maka 300 ohm ditambah 200 ohm dikali 200 ohm per 200 ditambah 200 ohm. Atau yang paralel R2 R3 boleh adik-adik gunakan juga, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per RP ditambah 1 per RP2 ditambah 1 per RP3. Maka dari perhitungan ini kita dapatkan hambatan totalnya itu sebesar 400 ohm. Kemudian kita menghitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di mana arus yang mengalir atau arus totalnya itu menggunakan persamaan V sama dengan RT atau hambatan total yang sudah kita cari sebelumnya. Maka dengan tegangannya 6 volt dibagi dengan 400 ohm, maka arus yang mengalir atau arus totalnya itu yaitu sebesar 0,015 ampere. Kemudian selanjutnya maka kita dapat menghitung arus Norton atau sama juga dengan arus sumber, kita menggunakan persamaan yaitu pembagi arus. Di mana IN ini seharusnya sama dengan arus total ditambah R
R2 ditambah R3. Sehingga arus Nortonnya itu, kita telah mendapatkan arus totalnya itu sebesar 0,015 ampere. Kemudian R2-nya 200 ohm dibagi 200 ohm ditambah R3-nya juga 200 ohm. Maka didapatkan arus Nortonnya itu sebesar 0,075 ampere. Kemudian langkah yang ketiga, kita melepaskan arus sumbernya, kemudian hubung singkatkan tegangan sumber dan lepaskan resistor beban. Yang resistor bebannya sebesar 500 ohm. Kemudian yang langkah keempat yaitu kita menghitung resistor Norton. Di mana persamaannya yaitu Rn sama dengan R3 ditambah R1 paralel dengan R2. Rn sama dengan 200 ohm ditambah 200 paralel dengan R1-nya yaitu 300 paralel dengan R2-nya itu 200. Maka resistor Norton yang kita dapatkan yaitu dari melalui perhitungan ini yaitu 300 ohm. Selanjutnya langkah penyelesaian rangkaian Norton yang kelima yaitu hubungkan resistor Rn paralel dengan sumber arus In seperti ini. Kemudian pasang kembali resistor beban yang bernilai 500 ohm. Nah, maka dari soal yang pertama kita menentukan rangkaian setara Nortonnya. Inilah rangkaian dari setara Norton. Yang kedua, menentukan arus keluarannya. Arus keluaran dari rangkaian Norton ini yaitu IL sama dengan IN dikali RN per Rn ditambah Rl. Maka arus Norton yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 0,075 dikali Rn-nya didapatkan 330 dibagi 320 ditambah Rn-nya senilai 500. Maka didapatkanlah arus keluarannya sebesar 0,029 ampere. Kemudian yang bagian C kita menentukan tegangan keluaran. Tegangan keluarannya dapat menggunakan rumus yaitu VL sama dengan IL dikali RL. Maka IL yang didapatkan sebelumnya sebesar 0,029 ampere dikali nilai-nilai hambatan bebannya yaitu 500 ohm. Maka didapatkanlah tegangan keluaran sebesar 1,45 volt. Selanjutnya yaitu bagian D yaitu menentukan jatuh tegangan. Sebelumnya untuk menentukan jatuh tegangan kita harus menentukan tegangan keluaran sebelumnya dipasang beban. Dengan menggunakan persamaan VN sama dengan atau tegangan keluaran sebelum dipasang beban, IN dikali RN. Maka didapatkan tegangan keluaran sebelum beban yaitu sebesar 2,4 volt. Maka didapatkanlah jatuh tegangan dengan menggunakan persamaan delta V0 sama dengan V0 dikurang V0L. Yaitu V0 ada tegangan keluaran sebelum dipasang beban dikurang dengan tegangan keluaran yang sudah dikasih beban. Maka 2,4 dikurang 1,45 volt sama dengan 0,95 volt yaitu jatuh tegangannya. Nah, itulah penjelasan dari soal nomor 3. Kakak kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk soal nomor 3, apakah ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Masih ada yang belum jelas dari penjelasan Kak Reza? Jika ada, boleh memberi pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik semuanya, mungkin boleh dilanjutkan oleh
Kak Reza untuk penjelasan selanjutnya. Yang soal nomor 4, Kak Sinta, dek. Ya, lanjutkan oleh Kak Sinta lagi. Sebelumnya Kak Sinta, izin sebentar. Iya, Kak Najmi. Jika nanti adik-adik semuanya ada yang tidak mengerti, mungkin bisa di room chat pakai emoticon tunjuk tangan atau mungkin izin bertanya. Jadi nanti saat kakak-kakaknya sudah selesai menerangkan, bisa mengajukan langsung pertanyaannya. Mungkin sekian dilanjutkan oleh Kak Sinta. Oh, baiklah, kakak akan melanjutkan ke soal 4. Gimana? Soalnya itu suatu fungsi tangga 9 volt dihubungkan pada bagian masukan rangkaian DRC dengan kapasitor mula-mula dalam keadaan kosong jika nilai hambatannya adalah 2 kilo ohm atau 2000 ohm dengan nilai kapasitornya yaitu 22 farad. Maka tentukanlah nilai tegangan keluaran pada waktu 1,5 dikali konstanta waktu, yang B tegangan keluaran pada waktu 2,5 dikali konstanta waktu, yang C resistance dari ini 10% ya, kakak salah buat soal, 10% sampai dengan 90%. Untuk soal D, waktu yang diperlukan untuk tegangan keluaran mencapai 5 volt. Di sini kita buat yang kita ketahui yaitu nilai tegangannya ada V sumber 9 volt, nilai C 2 kilo ohm atau 2000 ohm, nilai C 22 farad. Di sini pada penentuannya kan yang ditanya ada konstanta waktu. Nilai konstanta waktu ini yaitu perkalian antara nilai hambatan dikali dengan nilai kapasitornya. Di sini kita ketahui nilai hambatan 2000 ohm dikali 22 farad, yaitu didapat 44.000 detik. Nah, untuk soal A yaitu tegangan keluaran pada waktu 1,5 dikali konstanta waktu, berarti kita ketahui T-nya 1,5 dikali konstanta waktu. Untuk mencari tegangan keluarannya, kita harus mencari dulu tegangan kapasitornya. Ini merupakan pengisian dari kapasitor. Di sini kan kita ketahui kapasitor mula-mula dalam keadaan kosong atau kosong ini, dia akan naik ke waktu ke atas, berarti ini merupakan pengisian kapasitor. Nah, di sini kita dapat tegangan kapasitornya pada saat T 1,55 dikali konstant 1,5 kali konstanta waktu. Rumusnya adalah V sumber dikali 1 dikurang E pangkat T per RC. Di sini V sumber kita ketahui adalah 9 volt dikali 1 dikurang E pangkat 1,5 T per RC. Ini kan bisa kita samakan nilainya dengan ini. Kita simbolkan untuk mempermudah. Kita buat juga di sini berupa konstanta waktu juga. Karena dia di atas ada konstanta waktu, di bawah ada konstanta waktu, jadi bisa kita coret. Berarti tinggal E pangkat min 1,5. Berarti nilai E pangkat 1,5 itu 0,223, atau silakan adik-adik cek lagi di kalkulator pencariannya. Di sini 9 volt dikali 1 dikurang 0,223, nilainya adalah 6,993 volt. Setelah mendapatkan nilai V, tegangan pada kapasitor ini, barulah kita cari nilai tegangan keluarannya. Tegangan keluarannya itu dengan rumus dikali E pangkat min T per RC. Di sini VC kan sudah kita ketahui 6,933 ini dikali E pangkat ini lambang E
E pangkat min 1,5 lam dikali konstanta waktu per konstanta waktu lagi. Konstanta waktu bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, berarti tinggal E pangkat min 1,5, berarti 6,993 dikali 0,22313, maka diperoleh P tegangan keluarannya sebesar 1,56 volt. Itu untuk tegangan keluaran pada saat T 1,5 dikali konstanta waktu. Selanjutnya, jika ditanya tegangan keluaran pada waktu 2,5 konstanta waktu. Berarti 2,5 kali konstanta waktu, kita rumusnya tetap sama seperti soal A. Nilainya yang kita masukin 9 volt dikali 1 dikurang E pangkat min 25 konstanta waktu per konstanta waktu lagi. Karena konstanta waktu ini sama dengan nilainya RC. Kita mempermudah untuk mencarinya. Maka 9 volt dikali 1 dikurang nilai dari E min, pangkat min 2,5 adalah 0,082. Maka dapat diperoleh VC dari waktu T 2,5 konstanta waktu adalah 8,262 volt. Nah, baru kita centukan lagi juga untuk tegangan keluarannya pada saat T 2,5 kali konstanta waktu. Rumusnya tetap sama dengan di atas. Kita masukkan 8,262 dikali E pangkat min 25 konstanta waktu per konstanta waktu. Konstanta waktu habis, bisa dicoret. Nih, E pangkat min 25 adalah nilainya 0,08208 dan diperoleh tegangan keluaran pada saat T 2,5 konstanta waktu adalah 0,678 volt. Lanjut kita ke poin C. Di sini rise term dari 10% sampai 90%. Nah, di sini kita rumusnya tuh. Yaitu T 10% pada waktu 10% sampai 90%, yaitu nilainya tuh adalah konstanta waktu ln 9. Nah, di mana konstanta waktu udah kita dapatkan nilainya 44.000 dikali ln 9, maka diperoleh 96.677.88 detik. Nah, untuk soal pertanyaan C ini, untuk poin C ini, ini rise term-nya bisa divariasikan seperti mulai dari 5% sampai 95%. Tapi pada persentase 5% sampai 9% ini, nilainya itu adalah konstanta waktu dikali ln 19. Selanjutnya kita lanjut ke poin D. Waktu yang diperlukan untuk tegangan keluaran mencapai 5 volt. Nah, ini kita pada tegangan kapasitornya sudah diketahui 5 volt, maka menentukan waktunya. Kita masuk ke persamaan tetap dengan tegangan kapasitor, yaitu sama dengan tegangan sumber dikali 1 dikurang E pangkat min T RC. Maka VC sudah diketahui 5 volt, sama dengan VS 9 volt, dikali 1 dikurang min E dikurang E pangkat min T per RC. Maka 5 dikurang 9, ruas M9 ini, 9 ini kita kalikan ke dalam dulu. Kalikan ke dalam, 9 kali 1 dan 9 dikali E pangkat min T per RC. Nah, kita peroleh 9 dikurang 9E pangkat min T per RC. Kita pindah ruaskan untuk bisa mencari nilai ini. Pindah ruas berarti 9 kita pindah ruaskan ke ruas kiri. 9 dikali E pangkat min T per RC tinggal 9.
pindah ruas 9A, 5 pindah ruas ke sini dikurang 5, berarti diperoleh 9 dikali E min T per RC sama dengan 4. Maka untuk E sama dengan min T per RC sama dengan 4 per 9. Jadi bisa pada persamaan ini untuk mencari waktunya, kita permudah mencarinya yaitu dengan E log 49. Kenapa dia bisa log 9? Yaitu karena dia kan dia pangkat. Kita untuk mempermudah, kita carikan, mencari nilainya, kita pindah ruaskan E-nya itu menjadi log 49 sama dengan min T per RC. Kita turunkan pangkat ini untuk menjadikan kepersamaan ke ruas kanan. Jadi itulah persamaan untuk T-nya. Sampai di sini penjelasan kakak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk soal nomor 4, apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Di room chat kalian belum ada satupun yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika sekarang apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas atau belum paham dari adik-adik semua? Assalamualaikum, Kak. Ya, Melva, silakan. Bisa diulangi lagi untuk poin yang C tadi, Kak. Kata kakak tadi itu kan ada limit batasan apa tadi itu, Kak? Untuk yang poin C bisa diulangi. Gimana, Sin? Kak Sinta, oh, iya. Kakak mau mengulangi pada itu penjelasan untuk poin C kan, Najmil? Iya, Kak Sinta. Ini ya, kan di sini ditanya rise time Pak dari 10% sampai 90%. Di sini pada sumber yang kakak baca, pada ada berapa buku yang kakak baca, di sini jika untuk rise time-nya 10% sampai 90%, yaitu rumusnya itu konstanta waktu dikali ln 9. Di sini konstanta waktunya kan sudah kita ketahui 44.000 detik dikali ln 9. Maka kakak peroleh nilainya segini 96.675. Yang kakak jelaskan tadi kan kata kakak jika divariasikan rise time-nya ke persentase dalam bentuk lain, misalkan seperti 5% ke sampai 95%. Jadi dalam sumber yang kakak baca, kalau untuk 5% sampai 95%, rumusnya itu konstanta waktu dikali ln 19, itu dari sumber yang kakak baca untuk persentase 5 sampai 95%. Kalau untuk pertanyaan dari soal ini, kakak mengambilnya yaitu dari 10% sampai 90%. Berarti rumusnya konstanta waktu ln 9. Kakak kembalikan kepada moderator. Bagaimana Melva dengan penjelasan ulang dari Kak Sinta? Ketika berarti variasinya itu cuma ada dua gitu Kak, 5% sampai 95% dan 10% sampai 90% gitu Kak. Kalau dari sumber yang kakak baca dan kakak cari pun yang diketahui itu cuma dua itu ya Melva. Soalnya dari sumber buku kan kakak ada ambil 10 sampai 90% tuh. Emang dua diketahui di situ yang diketahui rumusnya. Mungkin untuk persentase lain kita menggunakan pola dari sini juga bisa. Kita ambil polanya dari dua buah yang diketahui ini juga bisa.
Gimana, Milva? Baik, Kakak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Milva. Masih ada adik-adik yang lain yang masih belum paham untuk soal nomor 4? Kak, izin, Kak. Iya, lanjut. Milva, Alifi. Ini, Kak, di poin D itu, E pangkat militer per RC di barta di pindah ruas kan itu tidak jadi gimana kak di bagian D kak di bagian D D pak D, D kak. Yang D di poin D kak nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Sinta kata Rio yang bagian boleh lagi soalnya sama Rio soalnya suaranya putus-putus Rio. Gini kak, di hasil akhir kan E log 4 per 9 sama dengan min T per RC. Min T per RC itu kan dipindah ruas kan kak. Itu gak jadi positif atau memang tetap negatif gitu kak nilainya? Jelas kak? Oh ya jelas Rio. Jawabannya tuh min T di ruas kanan itu tetap min T ya, tetap negatif ya Rio. Soalnya kita di sini nih menurunkan E-nya ini kita rubah ke dalam bentuk log. Kita cuma ngubah E ini, E yang min T ini kan tetap dikali ruaskan ke sini. Dia bukan langsung pindah. Tetap min nilainya Rio. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Rio. Masih ada pertanyaan dari adik semua mengenai soal nomor 4? Kalau masih tidak ada dan sudah jelas semuanya, mungkin bisa lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 siapa yang jelasin Kak Sinta? Kak Sinta atau Kak Reza? Kak Reza. Danyakan langsung oleh Kak Reza. Baiklah, selanjutnya kakak akan menjelaskan yaitu soal nomor 5, di mana soalnya itu mengenai rangkaian filter. Pada soal nomor 5 ini, suatu rangkaian filter lolos tinggi pasif terdiri dari R dan C dihubungkan suatu sumber dengan frekuensinya berturut-turut yaitu 500 Hz, 5 kHz, dan 50 kHz. Di mana frekuensi kutub dari filter tersebut yaitu 5 kHz. Maka tentukanlah yang pertama besar fungsi transfer, yang kedua besar tegangan keluarannya, yang ketiga yaitu perbedaan fasenya. Di mana dari soal tersebut diketahui frekuensi kutub atau frekuensi potong itu yaitu 5 kHz atau 5000 Hz. Kemudian kecepatan sudut atau omega potongnya yaitu kecepatan sudut kan rumusnya itu 2F. Maka untuk omega kecepatan sudut potongnya itu 2PFP, yaitu frekuensi potongnya. Di mana 2 kali 3,14 dikali 5.000. Maka didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 31.400. Yang pertama kita menentukan besar fungsi transfer. Kita cari dulu kecepatan sudut yaitu 500 Hz, di mana rumus kecepatan sudut yaitu 2 PF, yaitu
2 kali 3,14 kali 500 Hz. Maka didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 3140 radian per sekon. Kemudian pada rangkaian filter lolos tinggi ini, besar fungsi transfernya menggunakan persamaan ini yaitu 20 log omega dikurang 10 log omega kuadrat ditambah omega potong kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya yaitu 20 log 3140 dikurang 10 log 3140 kuadrat ditambah 31400 kuadrat. Maka setelah dilakukan perhitungan ini 20 log 3140 dapatkan 69,94 dan 10 log 9.95.819.600 yaitu 89,98. Maka didapatkanlah besar fungsi transfernya yaitu min 20,04. Kemudian yang B, yang variasi selanjutnya frekuensinya yaitu 5 kHz. Maka kita tentukan seperti yang variasi pertama yaitu kecepatan sudutnya yaitu 2 pf. Maka didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 31400 radian per sekon. Dengan cara yang sama dengan variasi di atas dengan menggunakan persamaan 20 log omega dikurang 10 log omega kuadrat ditambah omega potong kuadrat. Maka didapatkan besar fungsi transfer untuk variasi frekuensi 5000 Hz, maka yaitu min 3,01. Yang ketiga untuk variasi 50 kHz, yaitu didapatkan kecepatan sudutnya yaitu 314.000 radian per sekon. Maka besar fungsi transfernya yaitu 20 log 314.000 dikurang 10 log 314.000 kuadrat ditambah 1400 kuadrat. Maka kita hitung didapatkanlah besar fungsi transfer untuk variasi yang ketiga yaitu min 0,04. Kemudian yang bagian yang B kita menentukan tegangan keluaran. Di mana variasi frekuensi yang pertama yaitu 500 Hz tegang keluaran dengan menggunakan persamaan F dibagi FP sehingga frekuensinya yaitu 500 Hz dan frekuensi potongnya tadi yaitu 5 kHz atau 5000 Hz. Maka didapatkanlah tegang keluarannya sebesar 0,1 volt. Kemudian yang variasi kedua yaitu 5 kHz atau 5000 Hz didapatkanlah tegang keluarannya yaitu sebesar 1 volt. Dan untuk variasi frekuensi yang ketiga yaitu 50 kHz atau 50.000 Hz didapatkanlah tegangan keluarannya itu F sama dengan dibagi FP sama dengan 50.000 dibagi 5.000, maka didapatkanlah tegang keluarannya sebesar 10 volt. Dan bagian yang C kita menentukan perbedaan fasenya, di mana rumus beda fase itu yaitu arcus tan omega potong per omega. Maka di arcus tan omega potongnya kan udah kita cari pada bagian A sebelumnya yaitu 31400 dan omega untuk variasi 500 Hz kita dapatkan 3140, maka didapatkanlah arcus tan 10 di mana beda fasenya itu sebesar 84,3 derajat atau dalam satu radian yaitu 1,47 radian. Kemudian untuk variasi yang kedua yaitu 5000 Hz, maka arcus tan 31400 dibagi dengan kecepatan sudut pada variasi 500 Hz. Ini yang kita dapatkan sebelumnya. Sehingga arcus tan 31400 dibagi 314.400, maka arcus tan 1 didapatkanlah beda fasenya itu sebesar 45 derajat atau dalam radian 0,785 radian. Yang ketiga untuk variasi 50.000 Hz, kita sebelumnya sudah mendapatkan kecepatan sudutnya itu sebesar 340
ribu radian per sekon. Maka arcos tan 31.400 dibagi dengan 314.000, maka didapatkan arcos tan 0,1. Didapatkan beda fasenya besar 5,71 derajat atau dalam radiannya itu 0,099 radian. Sekian penjelasan dari kakak, kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Reza. Gimana adik-adik semuanya, apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Masih ada yang belum mengerti dari materi yang telah dijelaskan Kak Reza atau sudah paham semuanya? Masih ada pertanyaan? Soalnya masih ada, Kak, atau ini adalah soal terakhir, Kak? Ini sudah soal terakhir, Kak. Oke, okay. Berarti ini soal terakhir. Kak akan mereview soal nomor 1 sampai nomor 5 lagi. Apakah masih ada dari adik-adik semuanya? Dari nomor 1 sampai nomor 5 yang belum dipahami atau mungkin ada yang mau diulang, berhubung waktu kita masih ada 10 menit lagi. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah sudah mengerti semua pembahasan yang dikasih kakak-kakaknya tadi? Kakak ulangi sekali lagi, masih ada pertanyaan untuk soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mengakhiri pertemuan kita. Sebelum itu, Kak ingatkan lagi, untuk adik-adik semuanya harap mengisi absen yang udah Kak kirim linknya tadi di room chat. Apakah adik-adik semua udah mengisi absennya? Udah, Kak. Sudah, Kak. Maaf, Kak, sebelumnya. Soalnya enggak ada nampak di room chat-nya, Kak. Soalnya chat tadi keluar masuk. Baiklah, Kak, kirimkan ulang lagi. Sudah ada kelihatan? Sudah, Kak. Maaf, Kak, sebelumnya mau nanya, record-nya nanti boleh dilihat, Kak? Apakah dikirim nanti link record-nya gitu, link drive-nya atau di mana? Untuk diulang-ulang. Video kita kali ini kan udah streaming di YouTube, jadi nanti adik-adik bisa melihatnya di YouTube Hima kita. Oh, jadi nonton di YouTube aja nanti. Ah, iya. Oke, Kak. Untuk partisipan, saya ingatkan lagi sekali lagi agar mengisi link absennya. Karena kalian lihat tanggapan untuk link absennya baru 69 orang. Sementara kita di sini semua ada 79 orang. Belum Kak tutup pertemuan kita kali ini. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik semua? Kak, enggak. Ya, Tiara. Kan ini Zoom-nya di laptop, Kak. Isi absennya nggak bisa di laptop. Coba join di HP, isi absennya boleh. Link absennya nggak ada di room chat lagi? Soalnya baru masuk yang di HP.
Udah kelihatan? Ini udah mau bau gak mau ya. Tapi itu lu tau gak udah apa adanya? Udah gak? Udah gak? Udah fokus. Jadi kalau untuk adik-adik semua sudah paham dengan materi yang dijelaskan oleh kakak-kakak tentor tadi, dan sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Kau ucapkan terima kasih kepada adik-adik atas partisipasinya kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah dibagikan kakak-kakak tentornya bisa adik-adik pahami dengan baik. Dan semoga untuk UTS-nya nanti bisa dijawab dengan baik. Amin. Amin. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.